Pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur dijangka dapat memulihkan semula operasi pemain industri, seterusnya mengatasi masalah kekurangan bekalan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Dato' Sri Ahmad Hamzah berkata, isu kekurangan bekalan disebabkan pemain industri tidak dapat menambah pengeluaran di kilang berikutan berdepan kerugian susulan kerana peningkatan kos. Untuk itu, beberapa sesi lawatan serta kajian telah dilaksana MAFI bagi membantu mereka agar tiada kerugian ditanggung penternak dan pengeluar telur ayam di masa hadapan. Pada hari ini, tuan-tuan, program jualan terus. Sebenarnya, kita SSL kita, kalau kita ikut SSL kita, tahap sara diri kita, ayam adalah 104%. Sementara telur sebanyak 115%. Maknanya kita ada perlebihan telur yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, setiap pengeluaran yang dibuat, 70% daripada kos pengeluaran itu adalah makanan. Tetapi bekalan makanan yang kita terpaksa import, harga terus meningkat. Jadi bebanan yang tak ditanggung oleh penternak cukup tinggi sekali. Beliau berkata demikian selepas program jualan terus dari Ladang Keluarga Malaysia dan Jualan Murah Keluarga Malaysia, anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA di Sungai Rambai.